Dua balita terpental dari motor yang dikendarai orang tuanya akibat ditabrak mobil yang melaju kencang di Bekasi, Jawa Barat. Selain menabrak jumlah kendaraan, mobil yang diduga mengalami remblong baru berhenti setelah menabrak warung. Dari lawan arah ngebut ya Bu ya? Iya. Ya Allah. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Jati Makmur, Bekasi, Jawa Barat minggu kemarin. Diduga mengalami remblong saat melaju kencang, mobil sedan menabrak sejumlah motor dan mobil. Akibat tabrakan beruntun ini, sejumlah orang tergeletak di jalan, termasuk dua balita yang terpental dari motor yang dikendarai orang tuanya. Laju mobil sedan baru berhenti setelah menabrak warung, sementara sopir mobil yang diketahui berusia lanjut langsung diamankan. Empat orang, satu lagi hamil. Lagi hamil, berarti sekitar lima ya? Orang. Lima orang. Ada yang meninggal nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara para korban yang terluka dievakuasi ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit laka Polsek Pondogede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews, melaporkan.